Halo teman-teman semuanya, selamat datang di juga channel The House Seyo. Kita bakal lihat gimana kehebatan Bang Eje dengan model rambut baru guys ya. Jadi gue bilang, gue mau model rambut yang gak perlu dipotong ya. Okay. Selama beberapa bulan, dikasih lah model kayak gini kan. Alhasil kena mental lah gue, kalau bisa lihat lah mental gue sedikit terpental ya. Karena gue nangis liat gue guys, katanya kok gundel kau. Ya gundel-gundel lah, maksudnya enak, gue bilang. Gak gitu ya. Gerah. Satu squad di sana, dua squad barbar aja lah. Air letih masuk ke dalam. Aduh, SKS apa coba, udah ada yang perang sana. Mantap jiwa, seberang ada orang. Mantap. Udah hilang orangnya, cari dulu barang, cari helm lah. Habis itu jangan ragu untuk maju. Ada perang. Di seberang ada suara step. Harus hati-hati. Sebelah sini juga ada orang. Bantuin. Jangan lo sampan gua semua. Terus gua nih. Biarin dulu buatnya. Buatnya ngasih gua info ya, ada orang apa enggak ada. Kok langsung gua bunuh buatnya, gua enggak dapat info, guys. Nah, ada orang kan sebelah gua. Surprise, bruh. Dari cupu ya, sama seperti namanya ya. Yeah, boy. Bye, have a great time. Nama mencerminkan kepribadiannya. Gua enggak ada obatnya. Skill gua enggak ada obatnya. Lanjut. Let's go. Semoga di sini ada musuh. Waduh, kena semua orang rupanya temen gue. Ngomong gak tahu, maksudnya gak nandain gitu loh. Ngomong mungkin karena gue mute ya. Hello guys. Finish him. Kenapa dia panik? Bye, have a beautiful time. Kocak sih panik. Apa ada res card? Panik dia guys. Kocak. Ada orang di rumah sono. Aku ada ide sih. Biasanya bisa nembak dari sini. Seingat gue di sini ada celah, bisa buat nembak ke arah rumah itu. Dia nggak bisa lihat kita, kita bisa lihat dia ya guys di sini guys. Percaya nggak? Tapi dia harus nongol dikit nih. Wah, kenok temen gue. Langsung di end dong. Ah, nggak punya heal, nggak punya kumbang pula dia kan. Easy. Berdua rupanya dia, katanya udah gua end sih.
Nope. Headshot juga. Oke banget. Oh, punya kumbang dia ternyata. Enggak kena pes. Susah sih emang enggak enaknya SMG gini doang kalau dekat. Kalau jauh. Kalau dekat mah enak. Jauh aduh, amit-amit dah. Ada yang kena peluru gue. Mana maksudnya? Oh, masih di situ sih. Teman gue tuh ini apa? Lagi di sini. Oh, ada orang. Asik gue situ. Oh, ada backup. Aduh, rame banget 3 orang guys itu. Aduh, salah gua. Kayaknya gua kira 2 doang. 2 udah kenok. A few moments later. That was easy. Mati kau yang bunuh gua kan. Kau kan? Kau yang bunuh aku kan? Si kambing. Peluru gua habis, boy. Kali lootingnya. Semua. Nice. Satu kebalikan. Bye bye. Pelan-pelan. Mau sampaiin gue. Gagal. Sabar. Lumayan dapat banyak kill kita di sini kan. Enak kan.
mau gua ambil mobilnya. Tiga orang di sini. Ada yang rusuh lagi dari jauh asem, kalau nggak dapat kill banyak gue. Yang dari jauh kita bunuh tapi ya. Sok-sokan sih, cover-cover dari jauh asem. Kok gini sih, melewat-lewat gini. Itu ada low ground guys ya. Gue udah gak nyawa ya, jadi gue gak boleh terlalu barbar nih. HB ini sedih banget nih. Enggak sih. Orang yang lagi ngapain gak tau gue ya. Culun-culun. Enggak ada rumahnya. Oh itu ada. Mati juga berarti.
Wah, ada yang pakai AWM, guys. Takut sih, jujur aja gue sih. Kalau AWM gue takut. Oh, si Korea itu tadi gak mati sama gue, perang asing. Dihidupin sama kawan dah. Waduh, bisa 7. Korea meninggal. Aduh, ada yang pakai AWM lagi. Malas banget. Kejebak orang. Mati dia. Mati dia yang baru datang mati, guys. Itu yang baru datang tuh. Yang baru datang solo, yang gua kenokin di situ dua, namanya beda. Surprise. Oh, sendirian doang. Lah, tadi gua kenokin satu. Oh, beda lagi. Makasih. Tadi gua ngelokin satu, guys. Beda bukan ini, teman. Ini nembakin gue. Lawan 3 deh. Ini udah lawan 3. Surprise! Alah, tenang gituan asem.